Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada Pak Gusman dan semua yang menonton video ini. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Tingkat Kejenuhan Mahasiswa UPH dalam Pembelajaran Daring. Pandemi COVID-19 yang dimulai dari kota Wuhan di Tiongkok pada akhir tahun 2019 telah meluas ke seluruh dunia, terutama Indonesia. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada semua bidang kehidupan. Gejala dari COVID-19 adalah suhu tubuh yang tinggi, indera penciuman yang hilang, dan batuk terus-menerus. Karena pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan untuk memutus penyebaran virus melalui pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PSBB dan PPKM. Dengan adanya pandemi COVID-19 membuat sekolah secara tatap muka ditutup dan dikemukakanlah cara terbaru dalam melakukan pembelajaran yaitu secara online. Pembelajaran secara online sama seperti pembelajaran secara tatap muka, hanya berbeda menggunakan koneksi internet dan juga pemberian tugas-tugas yang diberikan juga melalui internet dan hal inilah yang membuat banyak sekali pelajar dan juga mahasiswa menjadi stres dan juga jenuh dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Untuk metode penelitian, kelompok kami menggunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei adalah sebuah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden. Metode ini kami lakukan agar kami dapat memperoleh hasil dari tingkat kejenuhan mahasiswa UPH di masa pandemi ini. Survei kami lakukan melalui Google Forms dan kami sebarkan melalui grup mahasiswa UPH. Dari survei yang kami lakukan, kelompok kami memperoleh 45 hasil survei. Dan dari 45 hasil survei mahasiswa UPH tersebut, kami memperoleh data yang menunjukkan bahwa 51% dari mahasiswa UPH sangat jenuh dengan metode pembelajaran daring. Kelompok kami telah melakukan survei dan 45 mahasiswa UPH telah menjadi responden survei kami. Hasilnya adalah pertanyaan pertama, apakah pembelajaran daring membuat Anda jenuh? Hasilnya 51% responden menjawab sangat jenuh. Pertanyaan kedua, apakah pembelajaran daring bisa menyeimbangi efektifnya belajar tatap muka? 49% responden menjawab cukup bisa. Pertanyaan ketiga, seberapa efektif pembelajaran daring di UPH? 60% menjawab cukup efektif. Pertanyaan keempat, apakah kegiatan pembelajaran daring mampu meningkatkan produktivitas mahasiswa UPH? 36% responden menjawab cukup mampu. Pertanyaan kelima, metode pembelajaran apa yang lebih Anda pilih? 69% menjawab tatap muka. Kemudian pertanyaan keenam, apa kelebihan dari pembelajaran daring? Hasilnya, para mahasiswa cenderung menjawab dengan waktu yang lebih fleksibel serta dapat dilakukan di mana saja, sehingga kegiatan lain di luar perkuliahan dapat dilaksanakan. Lalu pertanyaan ketujuh, manakah metode pembelajaran yang lebih melelahkan? Hasilnya 58% responden menjawab tatap muka. Lalu, apa saja kendala yang Anda rasakan saat melaksanakan pembelajaran daring? Para mahasiswa menjawab bahwa cenderung kurang didukung dari jaringan internet, bahkan berasal dari kondisi fisik kelelahan karena yang pembelajaran dilakukan di depan komputer dan HP saja. Lalu pertanyaan ke-9, media pembelajaran apa yang dapat membantu kelancaran pembelajaran daring di UPH? Mahasiswa menjawab dengan Microsoft Teams, website, dan adanya Moodle dan Zoom, video pembelajaran yang direkam. Kemudian pertanyaan ke-10, apa saja keluh kesah Anda selama pembelajaran daring? Hasilnya, para mahasiswa memberikan jawaban terkait kecenderungan merasa tidak puas akan jaringan, banyak tugas yang diberikan, dan suasana yang sangat membosankan dan kelelahan fisik yang terjadi terus-menerus. Sekian hasil dari survei kami. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan definisi dari burnout. Jadi, burnout adalah sebuah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kami merasa kewalahan dan tidak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Ada beberapa faktor yang menimbulkan burnout.
yaitu pertama, karakteristik individu yang digolongkan menjadi faktor demografi dan faktor perfeksionis. Yang kedua, lingkungan kerja yang mencakup masalah beban kerja yang berlebih, serta kekurangan dukungan sosial yang diberikan oleh lingkungan individu yang berpotensi dalam menyebabkan burnout. Yang ketiga adalah keterlibatan emosional. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi burnout. Yang pertama, yaitu beristirahat. Memaksakan sesuatu sangatlah tidak baik. Jika sudah lelah belajar, carilah waktu untuk beristirahat, jalan-jalan, refreshing, atau tidur. Kedua, kita harus mengatur waktu. Kita harus menentukan prioritas kita, bukan kegiatan yang tidak penting, tapi kita harus melakukan yang penting terlebih dahulu. Pakailah waktu untuk beristirahat, mengerjakan tugas, atau melakukan hobi. Yang ketiga yaitu journaling. Di dalam journaling kita menuangkan segala pikiran dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat melepaskan stres dan menurunkan darah tinggi. Dan yang terakhir keempat yaitu komunikasi dengan keluarga atau orang terdekat. Diskusikanlah dan curhat kepada orang terdekat yang kamu kenali. Ceritakanlah tentang masalahmu dan hal tersebut dapat membantu untuk melepaskan stres. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah 1. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tingkat mahasiswa OPH yang mengalami kejenuhan dalam belajar cukup meningkat. Hal ini dirasakan sendiri oleh peneliti dan berdasarkan sumber yang menjelaskan terkait kejenuhan akibat pembelajaran secara daring ini. Kejenuhan yang dialami oleh mahasiswa OPH sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, di antara faktor dua sosial, kualitas diri pribadi, serta adanya beban akademis berlebihan yang harus ditagihkan dan dicapai. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa kejenuhan didasarkan atas indikator kelelahan emosi, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, kehilangan motivasi, sehingga mahasiswa mengalami kejenuhan dalam melakukan kegiatan pembelajaran.